Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan coba menelusuri Sungai Ciliwung di kawasan Tanjung Os yang masih sangat alami. Mari kita telusuri dari sini. Di sini kita bisa melihat pohon pisang berjejer dan di sebelah kanannya sana wilayah Jakarta Selatan terlihat pohon rimbun di bantaran Sungai Ciliwung Tanjung Os ini. Alam seperti ini mungkin saat ini cukup sulit dijumpai di kawasan lain di Jakarta. Kita bisa lihat ini jalannya sudah bagus, masih walaupun masih hanya tanah tapi sudah bagus, bisa dilewati pada saat musim kering seperti ini. Dan air Sungai Ciliwung di sini masih cukup bersih. Saya mendatangi kawasan ini pada bulan Agustus 2021 pada saat PPKM pandemi COVID-19 masih diberlakukan dengan sangat ketat. Kita kembali ke suasana di sini. Beginilah suasananya. Sangat alami dan udara sangat segar di sekitar sini. Di ujung sana kita bisa melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas memancing di sungai ini. Dan ini adalah salah satu sungai yang menarik untuk lokasi memancing. Nah, di sini kita bisa juga melihat pohon waru. Inilah pohon waru yang belum terlalu besar tapi sudah lumayan rimbun. Mari kita jalan menelusuri bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Tanjung Os ini. Dan ini adalah pohon-pohon, terutama pohon pisang di sepanjang bantaran Sungai Tanjung Os ini. Nah, ini adalah pohon kapuk. Kapuk ini. Mari kita lanjutkan perjalanannya menuju ini. Sepertinya sudah masuk di areal, oh ya, ini sudah masuk di areal belakang PP Plaza, merupakan satu perkantoran di Jalan TB Simatupang yang dekat dengan wilayah Tanjung Os, bersebelahan dengan situs rumah Belanda, peninggalan Belanda Tanjung Os, Greneville. Nah, ini dia suasananya seperti ini. Sepertinya baru dibersihkan lahan ini. Mari kita lanjutkan. Oh, ini suasana yang sangat membahagiakan buat saya yang suka akan keasrian Sungai Ciliwung. Demikian street view yang saya lakukan untuk memberikan gambaran bahwa suasana di Ciliwung Tanjung Os pun sangat menarik untuk dilestarikan dan dijaga oleh kita bersama. Terima kasih telah berkenan menonton video ini. Mari sama-sama kita jaga Sungai Ciliwung ini yang mengalir menuju kawasan Condet. Jangan lupa di like dan subscribe.
Kalau berkenan juga boleh banget di-share untuk membangun kesadaran kita bersama akan pentingnya Sungai Ciliwung ini. Terima kasih.